Sesuatu yang tak terduga, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah 5 kejadian yang tak terduga yang sempat terekam oleh kamera warganet. Pertama, cek fakta bunga mekar saat suara azan berkumandang. Di video tersebut, mekarnya bunga berwarna kuning juga berbarengan dengan terdengarnya suara azan. Lalu banyak yang berasumsi bahwa peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan bunga mekar karena mendengar suara azan. Namun faktanya adalah dikutip dari situs Wikipedia bahwa bunga yang berwarna kuning tersebut merupakan bunga onedera. Bunga tersebut memang kerap kali mekar ketika sore tiba. Ya, bunga onedera yang bermekaran bukan karena mendengar suara azan, karena memang kerap kali mekar ketika sore tiba menjelang malam. Setelah ditelusuri, kabar tentang bunga yang mekar saat azan berkumandang ternyata tidak benar. Informasi ini bisa dilihat dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Valeri A. Hack. Dalam video tersebut, tampak bunga serupa berwarna kuning. Video ini juga merekam aktivitas bunga yang tengah mekar, namun tak ada suara azan dalam video tersebut. Kedua, kucingnya ambekan tapi bikin gemes. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita menggendong seekor kucing yang sedang memeluk sebuah boneka kecil mainannya. Ketika teman majikan kucing tersebut menggodanya dengan mengambil boneka yang dipeluk erat-erat, tak disangka kucing gemoy ini malah ngambek dan membuang muka seakan-akan sedih karena mainannya diambil. Duh, gini amat sih ngambeknya, Meng. Tak ayal orang yang di sekitarnya tertawa geli melihat tingkah lucu kucing tersebut. Kemudian boneka kecilnya dikembalikan dan langsung kembali dipeluknya dengan erat sambil menoleh buang muka lagi. Head dah nih kucing gede amat ya ambekannya. Tiga, skill dewa tanpa batas. Si babang tampan ini keluarkan jurus skillnya saat main futsal yang membuat lawan melongo tanpa perlawanan. Lihat saja, bola dia taruh di atas pundaknya sambil berlari ke arah depan gawang lawan. Setelah dekat dengan gawang, bola lalu diturunkan dari pundaknya dan langsung beng, bola ditendang kencang dan penjaga gawang pun tak kuasa menahan bola meluncur deras yang masuk ke dalam gawang. Tak hanya di lapangan futsal, skill pemain dikeluarkan, tapi di lapangan permainan bola voli juga dipertontonkan. Dalam video terlihat seorang pemain melakukan servis yang gak diduga lawan. Ternyata servisannya melambung sangat tinggi. Buset dah, ini mah bisa tembus awan kali bang, tinggi benar. Saking tingginya, bola servisan sang lawan tak kuasa untuk mengembalikan atau menahan bola saat mendarat.
Tak ayal penonton pun tertawa dengan ketakjuban si babang tampan yang melakukan servis dengan skill di luar dugaan dan berakhir mendapatkan poin. Wah, hebat ya si babang ini, skillnya mantep benar tuh, servisan tinggi banget dah. Yang keempat, semuanya jadi ikut nangis. Pertemanan di masa SMA merupakan yang tak terlupakan, apalagi mempunyai teman atau sahabat yang saling menyayangi satu sama lainnya. Ya, seperti persahabatan siswa ini yang kompak membelikan sebuah handphone untuk sahabatnya. Bermula dari sebuah ide untuk patungan dan lalu membuat grup WA agar bisa didiskusikan rencana yang akan dijalankan. Ya, rencana patungan untuk beli HP disetujui oleh teman dan juga oleh para guru. Lalu galangan dana yang terkumpul tersebut langsung dibelikan HP untuk nantinya diberikan kepada teman sekelas yang tak memiliki handphone. Dengan didampingi guru, handphone baru pun diberikan pada siswanya tersebut. Betapa terkejutnya setelah dibuka isi dalam kotak berwarna merah, ternyata sebuah handphone baru. Taplak senyum pun terpendar di wajahnya. Perasaan campur aduk menggelora di dalam dada. Sementara teman dan gurunya tak terasa meneteskan air mata karena terharu melihat teman sekelasnya kini mempunyai HP baru. Wah, bersyukur banget ya punya teman dan guru seperti mereka, pada baik-baik semua. Semoga bisa bawa manfaat ya handphonenya. Kelima, tangisan anak langsung diam. Anak kecil rewel dan nangis sudah pasti membuat kita sebagai orang tua bingung, bahkan panik sampai kewalahan. Bagaimana cara menghentikan tangisannya dan apa yang diinginkan anak tersebut? Nah bunda, trik jitu di dalam video berikut ini mungkin bisa dicoba ketika anak kecil menangis. Semudah itukah? Kalau bunda sendiri, bagaimana caranya menenangkan anaknya yang nangis?